warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tawakalkam malam ini nih temen. Ini malamnya hari malam. Saya lagi mau beraktivitas nih temen-temen. Untuk seperti yang saya bahas ya, yang di temanya adalah untuk biar indukan kita itu yang susah kawin bisa mau kawin temen-temennya. Bagaimana caranya nanti saya akan puas itu. Kali ini saya akan aktivitas seperti itu temen-temen. Bagaimana untuk biar indukan kita biar tidak susah kawin ya. Biasanya ada nih sebagian indukan yang kadang kawinnya pun susah teman-teman. Yang penting intinya di kandang saya, jika perawatannya sudah bagus, apa namanya, pakannya sudah normal dan pakannya baik, kok ada nih indukan yang sebagian susah kawin nih teman-teman. Atau dia stres, atau biasanya dia itu apa ya, kadang sudah melahirkan tapi tidak mau menyusui atau dimakan teman-teman. Dan saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya teman-teman ya. Oke, di sini saya ada indukan yang itu teman-teman ya, yang susah kawin teman-teman. Kalau sudah normal, pakannya sudah normal, ini teman-teman contohnya. Di kandang saya ada 3 ekor ya yang mau saya itu biar ini yang susah kawin teman-teman. Kalau ini sudah waktunya kawin ya, tapi susah kawin teman-teman. Dan yang satunya lagi ada indukan yang apa, sudah melahirkan tapi dia cuma beranak satu, atau dia stres teman-teman, sudah mau menyusui. Yang kemarin ini ada indukan teman-teman yang ini kemarin melahirkan tapi anaknya cuma 2 ya, yang satunya di apa, obrak-abrik, yang satunya tidak mau disusui. Jadi saya taruh di indukan yang lagi menyusui juga biar hidup ya teman-teman. Nah, ini indukan yang sama anaknya tidak enak teman. Nanti saya ini juga akan ikut. Dan satunya ini dari nyapih teman-teman, tapi ini agak susah ya dikawinkan. Jadi ini biar tidak susah teman-teman ya. Nah, ini adalah jenis rek teman-teman. Nanti saya akan muap itu teman-teman ya. Dan ini yang kemarin indukan pun ini sudah 2 kali produksi, gagal terus ya teman-teman. Sudah 2 kali produksi, tapi alhamdulillah kali ini sudah normal kembali teman-teman. Dan anakannya pun sudah normal ya, 8 ekor sindilnya ya. Jadi ini bukti untuk ini, saya pembuktiannya adalah ini teman-teman. Oke teman, ayo kita ikut saya. Bagaimana caranya teman-teman? Oke, di sini sudah ada meja buat untuk beraktivitas saya ya, untuk merawat kunci. Oke teman-teman, yang teman-teman sediakan adalah vitamin teman-teman. Cukup dengan vitamin ya. Kalau pakan sudah normal, kalau tidak mau kawin atau stres, tidak mau menyusui, dari segi pakan itu lain teman-teman ya. Jadi ini di kandang saya sudah normal semua, tapi susah kawin atau stres, atau bahkan melahirkan tapi tidak mau menyusui. Ini adalah vitamin B komplek ya, pasti di toko-toko hewan pasti ada. Dan suntikan, ini ukurannya, ini sudah saya kasih obat buat satu indukan 1 mili teman-teman ya. Ini yang ukuran 1 mili. Oke teman-teman, oke kita akan proses ini menyuntiknya teman-teman ya. Jadi kita disuntik saja teman-teman biar enak. Oke, ini saya ditemani 2 orang ya biar kita cepat prosesnya teman-teman. Kita proses penyuntikannya di bagian sini saja teman-teman ya. Biasanya ada yang sebagian di bokong, tapi saya tidak teman-teman. Saya di sini ada rongga-rongga yang untuk buat naruh suntikan ya. Jadi biar kelinci kita tuh tidak merasa sakit teman-teman. Cukup disuntik saja. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di ini biar obatnya tuh merasuk teman-teman. Oke, ini 1 ekor. Ini biasanya prosesnya dalam waktu 5 hari atau lebih baik 1 minggu teman-teman ya, nanti bisa kunci kita normal kembali. Oke, kita taruh obatnya. Yang sekarang yang krek ya, yang baru sapi teman-teman, krek ya. Ini yang baru sapi tapi susah dikawinkan teman-teman.
Oke, kita lanjut yang ketiganya ya. Oke, ini yang susah sekali kawin ya, sudah normal tapi dikawinkan susah sekali teman-teman. Ini untuk jenis anjat. Nah seperti ini teman-teman ya, ini nanti prosesnya dalam waktu 1 minggu saya kawinkan ya, biar bagus teman-teman. Oke, yang penting jantan kita benar-benar sudah siap untuk merawat jantannya, nanti saya akan bikin video selanjutnya. Oke cukup ya. Oke teman-teman, itu tadi ya aktivitas malam saya, dan di sini saya akan kelanjutannya saya akan terangkan ya, biar kalian paham semua teman-teman yang belum paham ya, jadi saya jelaskan secara detail teman-teman. Oke, yang penting tadi saya sudah perkatakan, yang penting di kandang kita itu kalau masalah pakan sudah normal ya, pakan normal kita di pakan kita cocok, hanya saja indukan kita yang susah dikawinkan ya, atau tidak mau kawin teman-teman, atau bahkan yang produksinya gagal, atau dia sering sekali makan anaknya, atau tidak mau menyusui teman-teman. Jadi sini itu tadi aktivitas saya untuk menormalkan kembali indukan kita teman-teman dan mau kawin, dan semua itu memang ada prosesnya teman-teman ya. Lebih baik itu kalau di kandang saya itu 1 minggu nanti saya setelah ini saya kawinkan kembali teman-teman, atau 5 hari teman-teman ya, lebih bagusnya ya 1 minggu teman-teman, yang biar normal, benar-benar normal teman-teman ya. Kalau untuk indukan mau kawin itu sebenarnya ada sih teman-teman ya, untuk birahi atau apa biar indukan kita kawin, atau dengan herbal teman-teman ya, tapi itu kan hanya saja untuk biar kelinci kita birahi saja. Tapi jika untuk apa nanti kita hanya untuk birahi saja dan mau kawin, takutnya apa ya, nanti anaknya gagal teman-teman ya, atau mati atau tidak menyusui teman-teman, itu kan hanya untuk biar kelinci kita birahi. Tapi kalau dengan pakai saya yang di kandang saya menggunakan ini, biar kelinci kita normal teman-teman ya, bukan masalah tentang biar anaknya banyak itu tidak teman-teman, karena itu lain ya. Di sini hanya menormalkan kelinci kita biar produksinya normal, mau menyusui dan tidak anaknya tidak dimakan, atau biar gampang kawin secara normal teman-teman. Jadi mungkin kemungkinan teman-teman banyak ya yang tahu tentang vitamin ini, dan biasanya kebanyakannya hanya untuk tahunya ini hanya untuk vitamin dan atau apalah seperti itu teman-teman ya. Tapi ini adalah sangat bermanfaat sekali, gunanya juga banyak teman-temannya, hanya saja terkadang tidak tahu teman-temannya bagaimana untuk cara kerjanya, untuk bagaimana teman-teman. Jadi kita asal-asalan menggunakan B-Kompleks mentang-mentang ini ada obat vitamin, harus kita selalu memberi ini, tidak teman-teman ya. Jadi ada aturannya teman-teman. Kalau di kandang saya, kalau kelinci kita normal atau apa, saya sudah tidak kasih apa-apa teman-teman. Ini hanya mendorong saja ya, buat dikala kendala-kendala kelinci kita teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk nanti kadang ada jantan yang susah kawin atau bagaimana, itu nanti di video-video saya selanjutnya teman-teman ya. Yang saya pastikan di sini untuk biar kelinci kita normal kembali, yang penting satu ya, asal kita apa sudah dirawat dengan sepenuhnya, makannya pun baik, kelincinya pun baik, ya itu teman-teman yang saya katakan seperti itu. Lah itu yang susah dikawinkan seperti itu teman-teman. Kalau untuk kadang kelinci yang susah kawin, tidak mau kawin, yang efek dari pakan itu lain teman-temannya. Jadi kita harus normalkan dulu pakan, dan makanya saya selalu masih saran bikinlah kelinci kita sebaik mungkin, dan dari segi pakan yang kita cocok teman-temannya. Jadi jangan berganti-ganti pakan, asal pakan kita sudah cocok
Ya sudah, itu saja teman-teman ya. Jadi biar nanti ada kendala-kendala, kita mudah teman-teman untuk merawatnya teman-teman. Dan semoga teman-teman paham ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu subscribe, like, dan komen-komen ya jika tidak paham, karena biar saya lebih semangat dan lebih terbuka untuk membuat video selanjutnya. Dan di kendala-kendala apapun tentang kelinci teman-teman, insya Allah jika saya bisa pasti saya akan sampaikan teman-teman ya. Mungkin cukup video ini, semoga bermanfaat ya. Salam saya dari di kandang Tawakal Farm. Disinilah aktivitas malam saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.